Welcome to Khotbah Populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Sahabat, pada kesempatan ini saya ingin menanggapi dengan santai ya salah satu komentar yang ada di channel Khotbah Populer ya, dan mungkin ini bisa mewakili komentar-komentar yang lain yang ya sebenarnya intinya sama, yaitu meragukan Allah Tritunggal. Jadi saya ada membahas tentang Allah Tritunggal dalam video-video saya yang sebelumnya ya, yang sudah saya upload, dan tanggapannya seperti ini dari Julkarnain. Tiga tetap tiga, tidak bisa tiga adalah satu. Coba dipikir kembali dengan otak yang sehat. Ini. Nah, dari komentar Julkarnain ini ya, dia sedang meragukan atau bisa dikatakan mentertawakan konsep Allah Tritunggal yang kita percayai dan yang kita imani. Katanya tiga ya tetap tiga, karena dalam konsep Allah Tritunggal kita selalu menjelaskan bahwa Allah Tritunggal itu tiga pribadi tetapi satu hakikat, yaitu Esa. Tapi ada tiga pribadi, begitu. Tidak bisa tiga adalah satu, katanya. Nah, bagaimana kita menjawabnya ini? Bagaimana kita menjelaskannya ini? Dengan hikmat tentunya. Tapi, walaupun saya akan jelaskan ini, tentu akan ada juga pertanyaan yang seperti ini, kurang lebih. Ya, menolak Allah Tritunggal dengan penjelasan tiga pribadi tetapi satu hakikat. Allah Tritunggal adalah Allah yang Esa. Tidak mungkin katanya tiga itu bisa menjadi satu, atau tiga itu satu. Tiga ya tiga gitu. Nah, mengapa bisa seperti ini rata-rata pandangan atau cara pandang atau pernyataan saudara kita yang di seberang? Karena mereka selalu menggunakan cara berpikir manusia yang dangkal, yang terbatas, untuk memahami Allah yang tidak terbatas, yaitu Allah Tritunggal. Katanya tiga ya tiga, nggak bisa jadi satu, nggak bisa satu. Itu karena dari bahasa Indonesia pun definisi tiga pribadi itu ya tiga orang, itu bukan satu, nggak bisa satu. Nah, itu gimana kita bisa memahami Allah Tritunggal yang adalah penguasa pencipta alam semesta dengan pikiran kita, otak kita yang terbatas? Itu makanya Allah Tritunggal itu bukan bicara fisik. Saya jelaskan ini ya, Allah Tritunggal itu bukan bicara tentang fisik. Jadi kalau kita mau bedah konsep Allah Tritunggal, coba lupakan bicara fisik sebentar ya, sementara. Karena Allah Tritunggal itu bicara metafisik. Itu kalau bicara fisik ya iya, Allah Tritunggal itu ya tiga, nggak bisa satu. Namanya ya tiga pribadi, ya sudah, berarti dalam bahasa Indonesia itu tiga orang gitu loh, karena memakai istilah tiga pribadi. Tapi kalau kita bicara tentang metafisik, ini bukan bicara fisik, bukan bicara tubuh seperti kita. Kalau dibilang tiga berarti memang tiga. Itu ya, saya tidak salahkan pernyataan Julkarnain ini ya, karena dia menggunakan cara berpikir manusia seperti itu. Tetapi kalau dialokasikan kepada Allah Tritunggal, ini akan menjadi salah. Itu jadi ini bicara metafisik yang sebenarnya manusia itu terbatas untuk memahami Allah Tritunggal yang notabene adalah Allah yang tidak terbatas. Itu gimana kita bisa memahami Allah yang tidak terbatas itu dengan otak kita yang terbatas? Jadi kalau pendekatannya kita menggunakan logika manusia yang menyamakan Allah itu dengan
benda sekitar kita seperti manusia juga, maka pemahaman kita untuk Allah Tritunggal akan kabur, akan sulit kita jangkau. Begitu, maka Allah Tritunggal itu adalah Allah yang enggak masuk akal. Begitu, tapi coba kita berpikir secara metafisik. Lalu tiga pribadi di sini bukan sebenarnya bicara tentang tiga orang atau tiga fisik atau bicara jumlah matematika. Kalau bicara matematika jumlah, ya pasti tiga pribadi ya sudah final tiga orang gitu. Tapi bicara Allah Tritunggal tiga pribadi tetapi satu hakikat, itu bicara tentang esensi, ya, tiga peran, tiga penyataan, itu yang dimaksud tiga pribadi, ya, bukan fisik, tetapi satu hakikat, karena dalam satu kesatuan dalam melakukan sebuah karya, itu Allah Tritunggal itu, dan semuanya tercatat dalam Alkitab, kita nggak ngarang-ngarang, apa yang tercatat dalam Alkitab mengenai Allah Tritunggal itulah yang kita bahas. Itu kami mempercayai Alkitab, jadi tidak dikarang-karang istilah itu. Sekalipun memang Allah Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab istilahnya, tapi esensinya ada, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau juga bisa Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itu lalu katanya nggak mungkin tiga tetapi satu adalah satu. Siapa bilang enggak mungkin? Ini menggunakan matematika Allah yang enggak bisa diukur, enggak bisa dibatasi oleh otak manusia. Ya, inilah kekayaan ilmunya Tuhan. Jadi ilmunya Tuhan itu sekecil pasir itu diberikan kepada manusia. Ya, sementara kemampuan Allah itu seperti samudra. Jadi gimana kita bisa memahami Allah dengan baik, dengan sempurna? Nggak akan mungkin. Makanya dibutuhkan iman sehingga kita bisa mengikuti dia, sehingga kita bisa percaya kepada dia. Itu. Nah, sekarang saya kasih contoh. Ya, mungkinkah tiga adalah satu? Mungkin. Yaitu manusia itu sendiri, ya kita. Kita manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah, itu yang dicatat oleh penulis Musa dalam kitab Kejadian menggunakan istilah imago Dei, yang artinya tadi kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Jadi ada benih ilahi dalam diri kita yang seperti dia. Itu makanya gambaran yang paling tepat untuk Allah Tritunggal adalah kita, manusia yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Nah, sekarang saya kasih gambaran praktis. Kita adalah satu, atau saya adalah satu. Tetapi dalam diri saya adalah tiga. Jadi kalau saya bilang saya tiga tetapi satu, bisakah kita terima? Tiga apa? Yang saya maksud tadi, tiga itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi satu dalam saya. Apakah itu tidak bisa diterima? Apakah saya tiga? Saya satu, tetapi ada tiga penyataan atau tiga hal atau tiga unsur dalam diri saya yang tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan itu bukan saya. Kalau misalnya saya punya tubuh, punya jiwa, tetapi tidak punya roh, maka saya bukan manusia. Karena yang punya tubuh dan punya jiwa itu adalah binatang. Seandainya saya punya roh, punya jiwa, tapi enggak punya tubuh, berarti saya sudah menghembuskan napas terakhir, bukan manusia lagi. Dan seandainya saya punya roh dan punya tubuh, tapi enggak punya jiwa, maka saya bukanlah manusia yang sehat. Itu artinya saya manusia yang sakit, bermasalah karena jiwanya rusak. Begitu. Tentu gambaran ini tidak akan bisa sempurna untuk menjelaskan Allah Tritunggal. Tapi maksudnya begini, manusia saja pun bisa dikatakan seperti itu, tiga tetapi satu.
tiga, tubuh, jiwa, dan roh, tapi satu dalam kesatuan yang tidak bisa diterpisahkan. Begitu juga Allah Tritunggal. Dia tiga tetapi satu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu. Jadi sebenarnya ya bisa dimasukkan ke akal, tetapi tidak akan bisa akal manusia sempurna memahami Allah Tritunggal. Makanya Allah Tritunggal dikatakan adalah Allah yang melampaui akal. Bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal. Itu loh jawabannya yang paling tepat. Jadi berhenti untuk tidak percaya atau mencibir. Kalaupun tidak percaya, it's okay. Tapi jangan sampai menghina, membuli, melecehkan keyakinan kami. Nah, sekarang saya ingin hubungkan dengan Tuhan Yesus. Ini juga orang banyak nggak paham. Sudah dijelaskan pun berkali-kali, tapi tetap tidak paham. Karena kenapa? Dia menggunakan otak yang terbatas untuk memahami pribadi yang tidak terbatas. Dia memahami Allah itu dengan cara pandang manusia ke manusia. Ya salah. Gitu. Dia tidak memakai otak yang luas berkembang. Dia ibarat kata itu ada dalam tempurung. Itu cara berpikirnya, enggak kemana-mana gitu loh. Dia ingin menstarakan Allah itu dengan manusia, tapi dia lupa ada karya yang spektakuler di baliknya. Gitu. Yesus Kristus adalah inkarnasi Allah. Nah, Yesus Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia, tercatat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14, yang adalah firman itu Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu menjadi manusia. Itu yang tercatat dalam Alkitab. Itu. Dan Yesus Kristus itu memiliki dua natur. Dia Allah sejati, dia juga manusia sejati. Ya, jadi kalau bicara Yesus harus ingat dua hal itu, dia Allah sejati, dia juga manusia sejati, jangan dipisahkan. Kalau dipisahkan, maka kaburlah tentang Allah itu dengan baik. Itu enggak boleh dipisahkan, harus tetap dijadikan satu. Nah, yang mati di salib itu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Karena kalau Tuhan tidak bisa mati. Kalau mati itu bukan Tuhan. Jadi yang mati itu disalib itu kemanusiaannya. Yang makan, bertumbuh dan seperti kita, tidur dan lain sebagainya, itu kemanusiaannya, bukan kealahannya. Itu yang kami sembah adalah kealahannya. Tapi karena Allah menjadi manusia untuk menebus manusia dari dosa, maka kita sebut Tuhan Yesus. Tapi kan ini hanya mempraktiskan saja, ya. Tapi kami orang Kristen itu paham makna Tuhan Yesus. Itu paham kami bahwa dia adalah Allah yang inkarnasi. Nah, ada orang juga bertanya, mengapa dia inkarnasi? Loh, kenapa kamu pertanyakan karya Allah? Itu kan tercatat dalam Alkitab. Jangan pertanyakan Allah, karya Allah, dengan otak kita yang terbatas. Nggak akan mungkin dapat, nggak akan mungkin nyambung, gitu loh. Ini kamu pertanyakan apa yang sudah tercatat dalam Alkitab. Ya suka-suka Tuhan lah. Dia mau jadi manusia, atau apapun yang dia mau lakukan, tapi kan realnya begini, dia jadi manusia untuk menebus manusia dari dosa. Menebus manusia yang sudah terkontaminasi oleh dosanya Adam dan Hawa. Itu yang harus ditebus. Ya. Itu pemahaman dasarnya. Jadi semua manusia atau seluruh manusia yang hidup itu ditebus oleh Allah, tetapi hanya bermanfaat bagi mereka yang percaya. Ini karya Allah. Itu yang tercatat, maka itu yang kami jelaskan, itu yang kami imani. Tapi kalau Anda selalu mempertanyakan,
itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa dia pernah mati di salib untuk menebus dosa manusia. Jadi buat sahabat dimanapun berada yang selalu mempertanyakan, yang selalu mencibir, yang selalu merendahkan, ya saya doakan semoga mendapatkan anugerah dari Tuhan Yesus dan bisa menerima keselamatan kekal. Tidak ada keselamatan di luar Yesus, hanya ada dalam Yesus. Maka buat sahabat yang mau diselamatkan, buka hati, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, maka sahabat akan diselamatkan.